collab untuk Kathy selama ngelawak di Extravaganza. Ada nggak adegan yang lucu banget sampai nggak bisa dilupain nih? Adegan yang lucu banget? Semua adegan lucu gitu ya kan. Yang lucu banget apa ya, pas jadi presenter acara gosip gitu, ada deh yang mulutnya dimonyong-monyongin gini. Gini-gini. Sama gitu, ada kan. Iya, iya, iya. Jadi ikutan. Coba dong ditiruin gini. Bisa. Sambil ngomong. Bisa gini doang. Bisa, udah dicoba dulu baru bisa. Gini, ini. Oh iya, sama. Enggak sama. Sama. Ya. Hadirin sekalian, baiklah kita tanya. Baik, acara selanjutnya adalah... Pemirsa. Matanya dong, matanya juga diisi, jangan cuma bibirnya. Iya. Pemirsa. Telah meninggal dunia dengan cengengesan. Pemirsa. Oke. Kembali ke lab. Untuk Kathy, belajar ngelawaknya itu dari mana? Otodidak aja atau mungkin teman? Otodidak, terus banyak ngobrol juga bersama pemain-pemain yang lain, ya kan, bercanda-bercanda. Terus aku juga punya hobi koleksi ini, film-film komedi, kemudian stand-up komedian gitu. Indonesia atau luar negeri? Luar negeri sih kebanyakan, kalau Indonesia agak susah dicari kalau DVD-nya ya. Cuk-cuk-cuk gitu di buku-buku? Iya, cuk-cuk. Kalau di buku enggak gitu, paling nonton aja. Terus banyak ngobrol gitu sama pemain yang lain. Ngobrol ya, banyak. Ya, udah kayak gitu. Ya kan, ini komsa avec moi. C'est plus plus plus. Komsa, regarde. Sekarang coba dong, tunjukin gaya ngelawakmu di depan panggung nih, monggo. Tunjukin. Gimana caranya kalau kamu bisa menghipnotis audiens, bisa bicara di depan publik, kamu bikin ketawa gimana? Coba, ayo, Pak. Kalau kan situasinya gini. Situasinya gimana? Seperti apa? Ada sama PAP lagi? Bukan, loh, bukan. Nah, oh, gitu. Sutradara, ceritanya. Kalau dia pernah jadi cewek, kan? Gini, bayangkan Mbak Kathy seorang wanita yang baru diputuskan oleh seorang... Bener banget. Enggak. Ceritanya. Ceritanya. Bener. Ini kayaknya anu ya, dendam ini kayaknya. Ini kan lebih mirip ke bentuknya kayak Eno kan mirip kan. Kamu jangan kamu buta ngena. Ya? Kamu buta ya? Kamu ngomong kayak drumnya Eno gitu. Enggak, maksudnya kayak memohon-memohon untuk kembali kepada Denmas. Iya. Aku mohon ke dia. Iya. Tapi dibikin lucu gimana? Tapi dibikin lucu dan Denmas seolah-olah jual mahal gitu. Iya. Gak tahu diri aja kali. Beruntung banget dia ya. Ini kan contoh, Mas Tuku. Mas. Kamu habis, kamu udah diimunisasi belum sih? Harus gitu, jawabannya harus bikin cari cara. Aku belajar dari Mas Tuku. Lo, kamu kalau senior. 3 bulan belajar sama saya perubahan di perut. Oh iya. Loh. Bentar. Bahaya nih, bahaya nih, bahaya. Maksudnya tuh, maksudnya mules-mules karena sering ketawa. Ngomong-ngomong ada tato ini kabarnya ini. Ini kabarnya apa sih tatonya ini? Kabarnya apa ya? Kok bisa gambar kayak gini ya? Mas, celana sempit ya? Apanya? Celana kekecilan. Apanya? Coba dibenerin. Enggak, tiba-tiba berubah sendiri. Rapper-rapper, you. Oke, tepuk tangan atau gitu dong. Kembali ke laptop. Kenapa sebetulnya mudah? Bagaimana, Mas? Cara pendengaran yang bagus. Listening skill bagus. Listening skill. Bahasa Inggrisnya oke banget. Mas, kok tambah jago ya? Apa yang kita lihat itu bahan, apa yang kita dengarkan itu bahan. Yang penting bagaimana kita Kembali ke laptop. Untuk Kathy, selama kamu ngelawak, ada perasaan was-was nggak seperti takut dibilang garing atau nggak lucu pas kamu lagi ngelawak? Terus cara mengatasinya kayak apa nih? Monggo, silakan. EGP. Emang gue pikirin, ya nggak, ya kan? Jadi yang ngalir kita aja ya. Berkarya saja ya kan, kalau lucu. Ya udah untung gitu, kalau nggak lucu ya mudah-mudahan lain kali bisa lebih lucu lagi gitu. Ayo belajar. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya adalah seorang mantan penerbang yang hidupnya mendadak berubah setelah mengalami kecelakaan pesawat.
Namun dia tetap semangat dalam menjalankan hidup ini. Bahkan dia sekarang menjadi seorang motivator. Kita sambut Mas Dwi Krismawar. Kabar Mas Dwi, luar biasa. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Mas Dwi. Monggo Mas Dwi. Hi Kathy. Hello. It's nice to meet you. Nice to meet you too. For a long time never see you. Yeah. I love to you too lah. Okay. Mas ganteng banget. Thank you. Please have a seat. Okay. Okay. Sit down, please. Sit down, please. Our conversation tonight. Actually, we are talking to him, but he doesn't understand what we're talking about. He doesn't understand. Tadi bisa ya, Mr. Tukup, Mr. Tukup. Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja. Makanya Mas ini yang ajak ngomong bahasa yeah. Indonesia. Oh Indonesia ya. Oke, okay. Kembali ke lab. Mas Dwi, kita ngobrol-ngobrol tapi kayaknya advertising udah banyak yang masuk ini ya. Laku ya? Oke, di pesan. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di 4 mata.